Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel. It's me, Ardi Didi. Di video kali ini kita akan reaction Yoni Boy Salahku. Dan ini teman-teman semuanya request dari salah satu subscriber aku, yang mana dia minta aku untuk reaction dari Yoni Boy ini. Dia bilang, memang dia gak bilang lebih spesifik judulnya itu apa. Dia cuma bilang, kak reaction Yoni Boy dong. Jadi ini aku bikinin video reactionnya. Dan sini aku bikin video ini gak compare to versus, aku cuman bikin itu jadi kayak kompilasi aja teman-teman semua. Jadi di video ini kita akan reaction 2 video. Nah kira-kira seperti apa video reaction kita kali ini? Untuk kalian semua baru bergabung di channel YouTube ini, jangan lupa di subscribe dan aktifkan bell notifikasi sebelahnya. Jangan lupa juga di like, comment, dan share ke sosial media yang kalian punya. Oke guys, happy watching, stay tuned, and enjoy. Honestly, aku gak begitu tahu dengan dua penyanyi yang akan kita reaction ini, karena jujur ini gak familiar di aku, karena baru kali ini subscriber aku request untuk penyanyi yang ini gitu semuanya. Dan ketepatan juga pas aku lagi searching Lazada Super Party 2021 Malaysia, muncullah video mereka di mana Yoni Boy ini ada di acara Lazada Super Party yang disiarkan di TV3 Malaysia. Jadi ya karena aku rasa kalau bakalan aku reaction satu doang aku bakalan bingung, jadi aku pengen gabungin dengan video yang lainnya. Jadi biar videonya itu gak banyak gitu loh teman-teman, jadi langsung satu aja tapi udah kita kompilasi. Oke, untuk gak berlama lagi video reactionnya, mari kita reaction videonya. Ini dia video reactionnya. Alright. What? Wow, aku suka konsep pentasnya. Wah, oh my, sumpah. Oh my, suaranya unik banget. Wah, wow. A little bit meremang aku dibikin suaranya, sumpah. Suaranya itu dalam banget dan unik, gila. Suaranya punya magic voice. Wow. Wow. Wow guys, aku suka banget sama suaranya. Suaranya itu magic banget cuy, unik. Dan juga setiap kata yang terkeluar dari mulutnya itu kayak mengandung makna and arti, and have a something like dia pengen tell ke kita kalau ada makna dari setiap bait demi baitnya. Oh my god. Next lagi. Wow. Ini konsepnya kayak all building gitu ya. Wow. Suaranya unik, agak rock-rock gitu tapi keren. Wow.
terlihat seperti depressed gitu gak sih? Aku gak sampai gitu tahu liriknya karena kata-katanya pun kayak unfamiliar gitu telingaku gitu. Wow, tapi nice, aku suka banget. Wow, guys, so cool, keren banget. Mari kita beri apresiasi dengan tepukan yang gemuruh. Wow, this is so fantastic and awesome, guys. Wow, aku gak tahu banget harus ngomong apa karena persembahan dia itu unexpected banget. Suaranya itu magical banget, guys. I love suara dari Yoni Boy. Wow, namanya pun keren, Yoni Boy. Wow, unik juga namanya, macam vokal dia yang unik. Oke, kita next reaction ke Joe Frizzo and MK Ciao. Ciao, kalau bahasa Itali ciao itu artinya hai, halo kalau nggak salah ya. Iya nggak sih, itu apa yang salah. Oke, nggak berlama-lama lagi, mari kita reaction videonya. Ini dia video reactionnya. Ciao. Alright. Lazada Super Party. Wow, rapper. Selamat pagi, Cikgu. Wow. Roma iya, Roma di bawah cu. Wow, asik sebenarnya, rapnya asik banget cuy. Tapi dari awal sampai sekarang sudah pertengahan semua full of rap. Apa berarti memang genrenya memang rapper ya teman-teman? Memang dia benar-benar rap, gak ada kayak ada popnya atau apanya gitu. Semuanya rap. Nice, kita next lagi. Full of rap ini yang agak langka ya. Biasanya orang-orang itu nge-mix pop rap gitu-gitu kan. Tapi ini rap, kayaknya full of rap sih ini. Karena zaman sekarang udah jarang banget orang kalau nyanyi itu full of rap gitu. Biasanya rap itu cuma bagian dari mix dari suatu lagu gitu. Nice. Nah, ini pun rapper juga nih yang baru datang. Bener-bener gak ada bait-bait mewahnya. Tapi asik, enjoy. Watch out, wabillahi taufiq wal hidayah, watch out. Bisa kayak gitu ya guys. Nice. Mari kita beri applause, guys. Wow, guys. What do you think performance dari mereka semua? Mana yang kalian suka? Enggak. Jangan kita membanding-bandingkan ya, teman-teman semuanya. Setiap orang itu memiliki karakter dan ciri khas masing-masing. Ya, kalau sometimes kalau you ingin kritik, kritiklah dengan kritik yang membangun. Jangan sampai menjatuhkan sesama yang lainnya ya, guys. Dan aku suka banget
dengan persembahan dari mereka berdua. Keren banget cuy. Wah gila, Malaysia amazing banget sekarang, penyanyi-penyanyinya luar biasa. Wow, sekali lagi mari kita beri applause untuk kedua performance yang kita reaction ini. So, aku suka banget reaction kita kali ini. Bagaimana dengan kalian? Apa kalian suka juga? Kalau kalian suka, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share to your social media. And then don't forget to turn on the notification-nya agar kalian mendapat notif saat aku upload video. Dan jangan lupa juga beri pendapat kalian di kolom komentar, atau kalian punya saran juga bisa tulis di kolom komentar. Follow juga aku di Instagram @ardian18_. Thank you for watching this video guys. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.